maafkan Abang Sam. Abang sayangkan Sal dan Syafiq. Tapi syurga Abang di sini, Abang tak mahu jadi anak dahaka. Selagi Abang dianggap anak dahaka, perkahwinan ini tak akan membawa kita ke syurga. Kalau itulah harga yang Sal kena bayar untuk Abang kecapi syurga Abang, Sal redha. Abang lepaskanlah Sal. Sal minta Abang halalkan makan minum Sal. Ampunkan dosa-dosa Sal dari mula Sal jadi isteri Abang sampailah ke saat ini. Sal doakan Abang bahagia. Dan Sal minta Abang janganlah cari kami lagi lepas ni. Tolonglah Abang, Sal merayu. Jangan sesekali muncul lagi dalam hidup kami. Ayah, ayah tak apa-apa. Aku silap makan kot. Kau dah silap makan diri macam ni lah. Dah tua-tua macam ni, silap sikit je ada lah. Ayah tu duk pikir sangat yang macam-macam. Ayah tu salah pikir yang bukan-bukan. Pikir apa ya? Aku ni suji mana? Kan elok kalau hampir ambil balik anak hang. Main duduk di rumah ni. Senang. Jadi aku pun tak payah duk peringat yang tentang khilaf aku dan dosa-dosa aku tu. Dia malas nak cakap dengan ayah ni. Ayah dah mula dah. Malah apanya? Apa salah kalau hampir ambil mereka? Takkan rumah sebesar ni, tanah ni nak tinggal kat siapa kalau petang kat mereka? Bukan orang lain. Syafiq tu cucu aku, anak hang, zuriat kita. Ya, ya wakaf sajalah tanah ni. Senang nak cakap wakaf. Takkan semua aku nak wakaf? Aku buat kerja teruk-teruk pergi petang siang malam untuk anak cucu aku. Nak wakaf macam tu aja. Nampak lagu mana ya? Dah kehidupan kita yang sementara tu lagu tu, lagu mana lagi? Dah tak payah nak jadi ustaz tak berdaulah kat aku ni. Kenapa beli kotak muzik? Saya tak pandai menyanyi. Tapi saya nak awak ingat pada saya tiap kali awak mainkan kotak muzik ni. Sebab awaklah melodi terindah dalam hidup saya. Azrina, apa khabar? Lama Mak tak dengar khabar berita dia sejak dia pindah Kedah. Ada je Mak. Sampai Kuala Lumpur dah tengah kerja. Tak singgah? Tak sempat katanya.
Sibuk. Oh, ya? PhD dah habis dah? Belum. Syafiq. Syafiq kena fikir masak-masak nak. Dia tu enggang kita ni pipit. Nanti macam mana? Syafiq tu kerja asyik berhenti je. Macam mana nak? Macam mana apa? Kalau ada rezeki adalah mak. Kalau tak ada lepaskan je lah, apa susah. Habis tu tak kesian dekat mak dengan Ina? Syafiq belajar tak ke SPM je mak, tak ada ijazah. Nak kerja tinggi-tinggi macam mana? Mak minta maaf. Sebab mak tak boleh nak besarkan Syafiq dengan baik. Sebab mak tak boleh nak besarkan Syafiq sesempurna macam anak-anak orang lain. Syafiq tak salah sesuatu pun, mak. Dah takde Syafiq macam ni. Redo je lah. Bukannya tak cuba cari kerja, memang cari. Dapat-dapat kan? Tak apalah, nak. Yang penting jangan putus asa. Cuba lagi. Yalah. Ayah kat sini. Sejak-sejak ada handphone canggih ni, TV pun tak mau tengok dah. Duduk belik-belik handphone tu. Tengok apa ke dia? Ayah cari calon ke apa? Memang tak ada calon. Pergi buka kat aku kat hang. Aku duduk cari tiket ATS. Ayah nak pergi mana? Nak pergi Kuala Lumpur. Lah, nak buat apa pergi Kuala Lumpur tu? Aku nak buat apa balik macam ni. Orang bukan tak peduli, ayah. Soalnya orang dah malu dah. Orang yang ceraikan Salmi tu. Bukan hang yang nak cerai. Tapi aku yang suruh hang cerai. Jadi biar aku sendiri pergi jumpa dia, minta maaf kat mereka. Lah, ayah ni sungguh-sungguh ke? Awak yang tak sungguh, ya? Tak. Ayah ingat mereka tu senang-senang nak maafkan kita ke, ya? Mereka maaf tak maaf tu hak mereka. Hak kita minta maaf dah kita buat salah. Aku minta maaf supaya aku tak rasa berdosa. Tak payah aku nak menanggung rasa bersalah semua hidup. Tengoklah. Nanti ya dulu orang fikir macam mana. Tak. Kalau Salmi dah kahwin lain je nak, ya. Bawa Syafiq tu balik. Syafiq tu cucu aku. Zuriat kita. Anak hang. Tapi minta maaf kat Salmi. Dah berpuluh yang menurut aku ni bercakap. Dia buat bekak. Hang tu mendesak sangat, Hasan. Mendesak apanya pula? Alah, bukannya aku tak tahu. Hang tu dari muda dulu sampai lah. Kuat mendesak. Hang senang cakap. Hang tak rasa apa yang aku rasa. Orang yang umur macam aku ni, kesihatan yang tak menentu, yang selalu sakit-sakit, aku tak senang hati. Rasa berdosa sangat. Kalau aku tak jumpa dan minta maaf kat mereka. Kalau dah rasa macam tu, banyak-banyaklah berzikir. Macam aku nak jahil sangat. Aku nak minta tolong hang sikit. Nak minta tolong apa? Cuba hang cakap tengok dengan dia. Hang nasihat tengok banyak tu. Bandar Lato kokot nasihat hang, dia dengar. Hang tu imam. Yang tu boleh. Aku ingat hang nak ajak aku pergi Kuala Lumpur pergi cari cucu hang tu. Aku mana ni aku tahu jalan-jalan ni Kuala Lumpur tu. Dah kalau dia keras juga tak mahu pergi cari, kita pergi dorang je lah. Hei, aku imam. Takkan aku nak tinggal anak makmum aku? Ayah kamu dah ceritakan kisah kamu dengan bekas isteri kamu tu. Dan aku pun dah faham.
Sekarang ni aku nak tanya. Sebagai suami, kenapa perlu bercerai? Arwah pak dengan mak saya pernah kata, syurga seorang isteri di bawah tapak kaki suami dia. Saya suami dia, saya kena tegah lah berkawan. Memang betul. Tapi kamu ni belajar tak habis. Ha? Inilah masalah orang kita. Sepatutnya kamu rujuk orang-orang yang tahu, orang-orang yang faham. Kamu rujuk mahkamah syariah. Kamu tanya ustaz-ustaz. Tapi, Mam, bukankah menghormati keluarga ni perkara yang sangat dituntut dalam agama? Betul. Macam aku kata tadi, memang hak kamu sebagai anak, sebagai suami. Tapi, kamu juga kena ingat, kamu ada ilmu, kamu ada tolak ansur, kamu ada timbang rasa. Ada kamu bagi peluang pada Salmi itu pergi jenguk mak dia yang sakit? Ha? Ataupun kamu bawa mak dia yang sakit, yang uzur tu balik ke rumah kamu, pelihara di rumah kamu? Ada kamu bagi cadangan macam tu? Perkahwinan bukanlah medan untuk kita menyiksa perempuan. Perkahwinan adalah medan untuk kita mencari kasih sayang, mencari keredaan, mencari rahmat Allah. Apa tujuan kita hidup, anak? Supaya kita kenal Allah dan supaya kita sentiasa mengingati Allah sebagaimana Allah sentiasa mengingati kita. Betul. Dan telah memberikan kepada kamu segala keperluan kamu dan apa yang kau pohonkan. Jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia ini sangat zalim dan mengingkari nikmat Allah. Surah Ibrahim ayat 34. Salmi dan Syafiq itu adalah pemberian Allah kepada kamu. Saat kamu diuji, kamu perlu ingat bahawa mereka itu adalah sebahagian daripada keajaiban Ar-Rahman, sifat Allah. Yalah. Tanpa lawan naf, kamu diuji dengan ayah dan mak kamu. Sekarang ni perkara dah lepas. Tak perlulah kita ingatkan lagi. Sekaranglah masa untuk kamu menghadapi ujian kedua kamu. Kamu letakkan diri kamu di tempat Salmi. Apa kamu ingat Salmi tidak sayang dengan mak dia? Mak yang telah melahirkan dia, yang selama ini bersusah payah membesarkan dia. Islam mengajar kita tentang kesederhanaan, tentang bertolak ansur. Manap, kamu tebuslah dosa kamu. Kamu jadikan ini khilaf terakhir kamu. Jangan kamu bawa beban ini sampai ke akhir sana. Kamu mungkin tak ada hubungan dengan Salmi. Tapi kamu kena ingat, anak kamu akan menuntut hak dia di akhir sana. Mana kamu dah dapat keredaan mak dan ayah kamu. Tapi kamu masih ada peluang untuk mendapatkan keredaan Salmi dan anak kamu. Aku balik dulu. Aku ni bukan anak.
Aku ni anak lelaki tau. Aku ada hak, aku waris. Anak? Waris? Masa mak tengah sakit, kau ada mana, bang? Masa mak terbaring sorang-sorang kat rumah ni, kau pergi mana? Kau pergi mana? Itu antara aku dengan mak lah, esok nak jawab pun. Tapi sekarang ni, kat dunia ni, aku belum mati lagi. Hak aku macam mana? Hak apa? Tanah ni, arwah mak dah tukar nama aku. Masa tu dia hidup lagi, mata aku celik, aku nampak. Jadi tanah ni hak aku, nama aku. Aku tahulah. Tapi aku... Samni, kau kena fikir pasal masa depan Syafiq. Ini je harta yang kau ada. Nilai tanah ni RM800 sekaki. Sejuta lebih. Kau boleh senang kalau kau jual, Samni. Aku bukan apa, aku... Kesian tengok kau dengan Syafiq je. Kesian apa, bang? Kesian apa? Masa aku bercerai, ada kau ambil berat? Tak. Masa mak sakit, batang hidung kau pun susah nampak. Aku yang korbankan rumah tangga aku. Aku kemalangan, aku buta. Kau datang, bawa orange bakul. Lepas tu, nyah, tak tahu bagaimana. Sekarang ni kau nak cakap soal kesian. Aku buta tapi aku tak bodoh. Salah cakap dengan kau ni. Tak apa. Macam mana pun aku akan tuntut hak aku. Kau tengoklah. Ayah dah fikir masa-masa malam. Rasanya kalau tunggu kepada batu kamu ni sampai mati pun ayah tak dapat jumpa dengan anak kamu. Ayah tak salahkan kamu, mana. Kamu memang anak yang baik, taat pada mak bapak. Jadi biarlah ayah sendiri yang tebus dosa ayah dan arwah mak kamu. Setiap hari bila ayah celik mata, ayah terbayangkan arwah mak kamu. Apalah nasib dia nak bela diri dia dalam kubur. Nak jawab dengan Tuhan atas dosa yang telah kita lakukan. Dosa meruntuhkan masjid anak sendiri. Kalau ayah sendiri tak merhargai pergi cari anak dan bekas isteri kamu, ayah takut kami berdua tak akan cium bau syurga nanti. Kamu tak payah nak risau. Ayah hanya simpan nama telefon kamu. Kalau apa-apa hal nanti, ayah akan hubungi kamu. Maafkan Abang Sum.
Abang dah cuba pujuk Semanaf. Nampaknya dia keras kepala. Degilnya tu macam abang juga. Abang sendiri tak tahu nak buat macam mana tu. Abang dah usuh sangat. Kalau abang nak kerja cari kedua-duanya pun abang tak tahu di mana nak mula. Kenapalah dari dulu kita tak halang perkara ini? Abang takut, Zul. Abang takut. Dosa dengan Allah mungkin boleh diampunkan. Tapi kita berdosa sesama manusia. Anak menantu dan cucu kita sendiri, Zul. Siang malam abang berdoa. Tak henti-henti, Zul, siang malam. Abang takut, Zul, abang takut umur abang tak panjang. Syafiq, kenapa diam macam ni? Saya datang jauh-jauh tau. Semata-mata nak jumpa dengan awak. Berat keputusan ni, Wak. Nak berhijrah ke Kedah sana tu. Saya kena tanya mak saya. Awak, ayah betul-betul nak kita kahwin. Mana nak cari duit, Wak? Dengan kenduri lagi, dengan hantaran lagi. Ayah tu awak tak payah risau. Sebab ayah kata kita buat kecil-kecil je. Awak cakap senanglah. Awak tu anak profesor tau. Awak, ayah kata yang penting awak bekerja. Dan awak mampu saya. Sebab itulah saya buat borang ni untuk awak. Untuk awak isi. Lagipun sekarang memang nak pakai orang. Saya tak sedia lagi, Mak. Kita muda lagi tau. Syafiq, saya tak nak kehilangan awak. Awak tolonglah berkorban. Demi mak awak, demi saya. Awak. Awak rasa saya baskin. Saya nyanyi selama ni. Tak ada masa depan, ya? Awak tak suka saya nyanyi. Awak ni, awak tak ingat ke? Dulu masa awak mula-mula ngorat saya. Awak menyanyi juga. Baskin juga. Saya harap awak faham dah. Menyelain saya menyanyi. Tak nak saya masuk ofis lah. Kerja angkat fail isi borang itu ini pakai baju semua kemas lah. Bukan saya tu. Hang ni mana? Aku dah nasihatkan hang lama dah. Tapi hang tak mau dengar. Aku tahu, Mak Dan. Lani, telinga aku sendiri ni pun dah bernanah dah dengar. Aku kena tembak dengan pak aku. Kena lagi dengan pak imam. Aku pun tak tahu nak cerita lagu mana dah. Aku ni tak pernah lagi jumpa manusia yang keras kepala macam hang. Kalau hang tak keras kepala, aku rasa hang dengan Salmi dulu dah rujuk balik ya. Aku tahu, Mak Dan. Tak usah kata hang. Aku sendiri pun tak tahu awal aku jadi lagu ni. Tak, aku rasa aku sendiri yang marah sangat pasal Salmi ni. Tu yang aku jadi lagu ni. Ni aku nak tanya. Kalau lah, ni kalau ah. Dia kahwin lain. Ha, macam mana? Kalau dah lagu tu lah.
aku akan terus terang dengan dia. Aku mai sini pasal aku nak sampaikan hasrat pak aku. Pak aku nak sangat jumpa dengan cucu dia, anak aku tu, Syafiq. Dan aku akan cuba untuk terangkan pada suami dia, biar suami dia faham. Macam mana pun aku akan cuba aku sampaikan. Tapi semua ni pun bergantung pada keizinan Allah Subhanahu Wataala. Itu yang aku minta hang pun tolong doakan aku. Ya Dan? InsyaAllah. Utang mana utang? Sibuk masa tu. Aku tak ada duit lah. Nanti ada aku bayar lah. Tak ada duit? Lain kali, kalau kau tak ada duit, jangan pinjam. Aku bagi kau tempoh seminggu saja. Kalau tak ada, tahulah nasib kau. Tahu. Sal minta abang halalkan makan minum Sal. Ampunkan dosa-dosa Sal dari mula Sal jadi isteri abang sampailah ke saat ini. Sal doakan abang bahagia. Dan Sal minta abang janganlah cari kami lagi lepas ni. Tolonglah abang, Sal merayu. Jangan sesekali muncul lagi dalam hidup kami. Ku menunggu kau pulang, pulang sekarang. Ku rindu wajahmu, senyuman manismu sayang. Hanya kau pemilik hatiku, tiada yang dapat mengatasi kisah kita apa adanya. Hariku lebih indah. Hai, sama-sama boleh? Sekejap lagi. Apabila kau ada, ku menunggu kau pulang, pulang sekarang. Ku rindu wajahmu, senyuman manismu sayang. Apabila ada, ku renung gambarmu, menunggu
sampai kau tiba. Where did you go? I've got so much to say, so you can. Berhenti depan rumah orang ni. Dan inilah rumah Salmi, Dan. Eh, tak boleh lagu ni. Nanti orang tengok kata kita nak merompak. Abang tahu tak? Sal tu masih lagi hidup sendirian. Syafiq pun dah besar. Sal yang besarkan Syafiq tu seorang diri dia aja, Dan. Tapi ada berita yang lebih sedih lagi dari itu pasal dia. Sedih? Apa dia? Lani Sal tu dah buta, Dan. Buta? Macam mana dia boleh buta? Hatta aku tak tahu lagi, Dan. Kira Lani nak dapatkan dia semula lah. Ya. Aku nak pujuk. Aku nak rujuk semula dengan dia. Aku nak jaga dia sampai ke akhir hayat dia, Dan. Baik. Faham. Rancangan Nasai, Han nak dapatkan Syafiq. Loh ni, dengan mok-mok dia sendiri. Betul, Dan. Tapi aku tak tahu nak buat lagu mana. Han tolong aku, Dan. Ha, lagu ni. Han cuba pergi dekat rumah tu, tanya kat mereka, kot-kot ada bilik untuk disewa. Tapi han kena guna nama baru, han kena guna asal usul baru, dan han kena reka alasan kenapa han nak menyewa di rumah tu. Kenapa pula Syafiq yang berhutang mak pula nak kena bayar? Ha? Kenapa tak cakap awal-awal yang nak pakai duit? Sekarang ni Syafiq, duit simpanan mak pun dah tak ada. Syafiq beli gitar untuk basking. Dah banyak kali dah mak pesan. Cari kerja, cari kerja. Tak nak, degil. Cari kerja apa, mak? Semua kerja pakai ijazah sekarang, kan? Nak kerja buruh pun pakai orang asing. Kalau Syafiq tahu nyanyi, Syafiq basking je lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalam. Ya, pakcik. Cik apa? Ni, pakcik nak tumpah tanya. Dekat rumah ni ada bilik kosong tak? Untuk disewa. Kita tak ada buat bilik sewa pun kat rumah ni. Saya tinggal mak saya berdua je. Jadi macam ni sebenarnya, pak cik ni datang jauh dari utara. Kebetulan ada projek dalam sebulan dua dekat kawasan sekitar ni. Pak cik sebenarnya betul-betul perlukan bilik untuk disewa sebab pak cik nak buat kerja dekat-dekat sini. Itulah kalau boleh, pak cik harap dapat bendangkan pak cik sewa bilik dekat rumah ni. Macam ni, pak cik boleh bayar RM600 sebulan. Lepas tu pak cik tambah lagi RM1,000 untuk bayaran deposit. Macam mana? Boleh juga tu. Sebab saya terlupa pula dekat belakang rumah ni ada store kecil. Kalau pakcik tak kisahlah tinggal dalam tu. Eh, boleh. Boleh sangat tu untuk pakcik. Alhamdulillah. Ah, kalau macam tu, saya jumpa mak saya kejap lah. Ya, pakcik. Silakan, pakcik. Mak.
Kita ada tamu. Siapa Syafiq? Assalamualaikum, Puan. Saya Bahtiar. Abang janji, lepas kita kahwin nanti, Abang akan jaga Sal baik-baik. Mak. Sebagai isteri, tempat kamu di sisi suami. Bukannya mak kamu. Kalau dah nak duduk dengan mak kamu, nak duduk tu, tak payah balik-balik. Ada apa cik datang? Pakcik datang dari utara. Nak menyewa ke sini? Tak ada. Kami tak ada iklankan bilik untuk disewa. Cik salah rasanya. Kenapa? Memang tak ada pun. Tapi bilik stor kat belakang tak ada orang kan? Bolehlah tu. Eh, tak sesuai. Stor bawah tu tak sesuai. Tak apalah cik, macam ni. Cik cari je lah rumah lain, bilik lain. Ya? Yeah? Saya dah cuba pun. Tapi tak ada bilik yang kosong dekat kawasan ni. Lagipun sekarang ni saya ada projek dekat kawasan ni. Jadi saya minta tolong sangat. Puan izinkan saya untuk sewa bilik dekat rumah puan. Macam ni, apa kata cik bagi kami masa kami bincang anak beranak? Lah, nak bincang apanya? Kira jadilah tu. Kat belakang tak ada siapa pun. Nak tahu apa cik, jom. Saya tunjukkan bilik. Syafiq. Bilik kat belakang sana, Pak Cik. Kalau macam tu esok, saya masukkan almari dengan tilam sekali lah. Syafiq. Pak Cik rasa Pak Cik tak perlulah tengok bilik itu. Pak Cik percaya apa pun yang Syafiq buat pasal bilik ni. Macam ni, besok Pak Cik datang, Pak Cik bawa duit deposit dengan sewa sebulan macam yang Pak Cik janjikan tadi. Pak Cik minta maaf lah, Pak Cik tak boleh nak lama, Pak Cik ada kerja lain. Ya, kita jumpa esok. Terima kasih Pak Cik, eh. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apanya? Tolong keluarga kita lah. Takkan harap pencen ilat mak je, mana cukup. Tahu pun. Cakap memang pandai kan? Banyak kali dah mak suruh dia kerja. Degil, tak nak. Bukannya buat macam ni, mak tak suka tau. Ah, tak risaulah mak. Tak adalah dia nak buat apa-apa pun. Kalau pakcik tu bukan-bukan, ha, ni. Syafiq sendiri tendang ni. Lepas ni, dapat duit tu, pergi bayar hutang. Jangan nak buat hutang lagi dah, eh. Tak ada duit, jangan gergatan nak pergi beli barang. Duduk dan diam. Yalah. Cakap kau macam mana. Macam mana ni, Cik Jalal? Ha? Sekarang ni pemaju dah tanya saya macam-macam tau. Pening nak jawab ni pasal tanah ni. Sekarang ni tinggal adik Cik Jalal saja yang tak setuju nak jual. Payah sikit adik aku tu. Tak makan dibujuknya. Eh. Dia ada anak lelaki kan? Ya, Syafiq. Satu-satunya anak dia. Begini, apa kata Cik Jalal cuba pujuk Syafiq tu? Ha? Alah, carilah apa-apa kelemahan dia. Lepas tu kita tawarkan sesuatu yang tak mungkin dia boleh tolak. Lepas tu kita ajak dia bersama kita. Contoh dia macam ni. Mak dia mungkin tak suka dengan projek ke duit tu ke kan? Tapi Syafiq tu belum tentu lagi. Ha. Alah, cubalah pujuk Cik Jalal. Bagus juga idea awak ni. Tak apa, aku akan cuba. Aku akan selesaikan benda ni dengan cepat. Cik Jalal,
lagi cepat selesai, lagi cepat Cik Jalan dapat duit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awal pakcik sampai. Khabar? Baik. Pakcik memang sengaja datang awal. Ni. Sebenarnya pakcik nak bagi sewa untuk bulan ni. Pakcik bayar sebulan ni. Boleh, boleh. Ha, ni pakcik ikut terus pergi ke belakang lah. Tengok gini. Jom. Bilik pakcik kat sini lah. Saya minta maaf lah. Ini je saya dapat tolong. Eh, tak apa. Ini pun dah cukup baik dah untuk pakcik. Ah, lagi satu dekat rumah ni, saya dengan mak saya je tinggal. Tak apa. Pakcik faham semua tu. Apa pun syarat yang Syafiq bagi untuk rumah ni, pakcik akan hormat dan pakcik akan patuh. InsyaAllah. Macam tu saya pergi dulu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Puan Salmi. Saya memang tak setuju Syafiq bagi Cik Bahati duduk di rumah ni. Saya minta maaf pasal tu. Tak apa, nanti saya bincang balik dengan anak Puan Salmi, Syafiq. Berapa dia minta? Sewa dia RM600. Saya tambah deposit RM1,000. Tak apalah kalau macam tu. Lepas 2 bulan, Cik Bahati boleh keluar dari rumah ni. Cari tempat lain. Puan Salmi, nanti dulu Puan Salmi. Saya... Dia tahan ramai tadi ya, dengan basking. Ya, Datuk. Maklum layan juga dia tengok. Macam mana dengan collection? Bolehlah. Hari ini tak ramai sangat macam sebelum ni. Sebab selalunya ramai tu. Hari ini ujian kot. Syafiq nak tak kalau Syafiq dapat lebih daripada kutipan tu dan cepat kaya? Mestilah nak, Pak Long. Siapa tak nak jadi kaya? Pak Long ada cara macam mana Syafiq dan Mak Syafiq boleh cepat kaya tau. Macam mana, Pak Long? Puan Sal nak ke kedai ke? Syafiq mana? Nak pergi kedai. Syafiq tidur, balik lewat semalam. Kalau macam tu biar saya hantarkan Puan Sal boleh? Tak apa. Kita baru kenal. Nanti apa pula cakap orang?
Puan, rasanya elok saya yang hantarkan. Sebab dekat dekat luar ni macam dah nak hujan. Nak hujan? Ya. Kalau tengok langit pun macam dah gelap sangat dah. Rasanya dalam setengah jam lagi akan hujan lebat ni. Saya hantarkan ya. Bolehlah. Silakan. Kita saya kat depan ni. Pujuk Mak Safi jual tambah rumah tu. 3 juta tau nilai dia. Hasil jualan tu kita bagi 2. Syafiq boleh jadi penyanyi terkenal. Buat album sendiri lagi. Macam. Sampai hati abang buat Sal macam ni. Kan Sal dah cakap. Jangan cari kami. Abang nak apa? Sal dah pesan dah. Sal buta abang. Tapi Sal tak bodoh. Ya aku non. Maafkan Abang Sal. Sebenarnya ayah yang minta Abang cari Sal dengan Syafiq dekat sini. Untuk apa? Abang, untuk apa? Lepas 20 tahun baru Abang nak cari untuk apa? Abang nak tebus segala dosa Abang pada Sal dan Syafiq. Suara Abang. Cara Abang cakap. Bau minyak wangi. Waimah, tapak kaki abang cara abang berjalan sekalipun, Sal tahu. Abang ingat Sal bodoh ke? Abang? Abang ingat Sal bodoh? Sal. Abang merayu pada Sal. Bagilah abang peluang, Sal. Kalaupun Sal dah tak boleh terima abang lagi, tolong bagi abang peluang untuk jumpa dengan Syafiq. Abang, abang rindukan dia, Sal. Abang dah hilang separuh nyawa abang dalam hidup abang selama ini. Bagilah abang peluang untuk terangkan pada dia siapa abang sebenarnya. Baik. Sal akan izinkan abang dekati Syafiq. Tapi terpulang pada dia. Tapi abang kena bersedia. Abang kena bersedia. Kalau-kalau bila Syafiq dapat tahu, dia tolak abang. Jangan pula abang kecewa. Tapi bila sampai waktu, abang kena betul terang dengan dia. Jangan sampai Syafiq dapat tahu daripada orang lain ataupun daripada mulut Sal. Terima kasih sebab bagi abang peluang. Abang janji pada Sal, abang tak akan sia-siakan peluang dia, Sal. Kenapa abang nak kena janji dengan Sal? Bukan abang dah dijanjikan syurga ke? Abang, kenapa nak kena minta maaf dengan Sal? Bukankah bagi abang, mak dengan ayah abang segala-galanya? Abang ingat tak? Assalamualaikum. Assalam. Wah, hebat Syafiq main gitar. Dari sana tadi pakcik dah dengar lah. Ya. Yeah. Hari ni Syafiq tak ada keluar mana-mana ke? Pergi main gitar, jumpa kawan-kawan ke? Oh,
Tak adalah, hari ni nak rehat je. Nak cek-cek melodi sikit. Syafiq tak pernah pergi cuba mana-mana pertandingan nyanyi ke atau masuk rancangan reality kat TV ke? Tak pernah cuba? Ada je banyak kali cuba makcik, tapi itulah. Tak ada rezeki lagi kan? Lagipun, yalah, orang nak dengar lagu sendiri ke mana ada. Ini baru-baru belajar buat lagu. Melodi dah ada dah, tapi itulah lirik tak ada lagi. Saya rasa lagu ni macam boleh bagi ni. Yalah, sebab hari tu pun pakcik ada dengar Syafiq nyanyi. Pakcik rasa macam memang ada potensi. Suara Syafiq memang sedap. Biasalah. Eh, cakap pasal lagu tadi tu, kalau pakcik cuba dengar lagu yang Syafiq buat tu boleh? Boleh kot dengar melodi dia. Melodi lah. Ha, lirik tak ada lagi. Ya. Cuba. Melodi ni. Kalau Syafiq tak kisah, pakcik cuba tuliskan lirik ikut melodi Syafiq ni boleh? Ni cuba je kot. Kalau macam tu, Syafiq mainkan melodi tu, pakcik rakam dekat telefon ya? Boleh. Okay, sekejap. Sedih. Taklah ni kita belum terlambat lagi ya. Ya, orang masih usaha lagi ya. Alhamdulillah. Benda ni kita tak boleh nak terburu-buru. Kamu buatlah apa yang terbaik. Hati ayah ni dah tak tenang sangat-sangat. InsyaAllah ya. Nanti orang cubalah lagu-lagu. Kamu pujuk dia orang. Bawa balik ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu je cara je, Mak. Macam-macam benda kita boleh buat dengan sejuta tu. Ni mesti Pak Long suruh Syafiq pujuk Mak kan? Betul tak? Ada betul juga cakap Pak Long tu, Mak. Ha, kita boleh ubah kehidupan kita lepas ni. Sejuta, Mak. Siapa nak bagi? Bukan RM10. Syafiq percaya ke kat dia? Ha, Syafiq? Dia abang Mak, Mak kenal dia tu macam mana? Entah-entah lepas ni, kita jual tanah ni, satu sen pun kita tak dapat. Dia dah bagi jalan, Mak. Kita nak ikut ke tak terpulang. Mak tak kesian kat Syafiq ni. Ayah dah tak ada dah. Kubur pun tak tahu kat mana. Sekeping gambar pun tak ada. Kalau Mak kata Pak Syafiq, apa Mak rasa? Nantilah Mak fikir. Syafiq minta maaf, Mak. Pergi dulu, eh. Assalamualaikum. Hati-hati. Ha. Sal. Abang minta maaf, Sal. Tadi abang terdengar saya berbual dengan Syafiq pasal tapak rumah ni. Abang bukan niat nak campur tangan urusan Sal dengan Syafiq. Abang tak payah nak sibuklah. Masalah Syafiq dengan Sal. Sekarang ni Sal nak abang berterus terang dengan Syafiq. Siapa abang? Abang tak bersedia, Sal. Abang takut kalau Syafiq tak boleh terima abang sebagai ayah dia. Sal tak pernah benci dekat abang. Sebab abang satu-satunya lelaki yang hadir dalam hidup Sal. Baik buruk abang, cacat celah abang semua Sal tahu. Abang tahu tak apa masalah abang?
Abang terlalu takut nak terima kenyataan. Abang pernah tak fikir tak? Kalau abang ada kat tempat Sal, abang pernah tak fikir? Sebab bagi Sal, kegelapan mengajar Sal erti tabah, erti bersyukur, bang. Abang sepatutnya bersyukur sebab Syafiq ada dalam hidup abang. Abang nak apa lagi? Dah agak dah. Tak apa. Perlahan-lahan nanti kita pujuk dia. Benda macam ni tak boleh nak terburu-buru. Tak tahu nak buat macam mana dengan mak ni, Pak Long. Kalau nak cakap dengan dia, kena ada bukti. Baru percaya. Senang je. Kamu ada buah hati. Kamu beritahu mak kamu yang kamu nak kahwin. Selesai masalah. Juga tu. Syafiq ada bagi tahu dekat makcik tentang perancangan ayah Ina. Makcik setuju. Cuma hari ini makcik ada perkara nak selesaikan. Tapi ialah alang-alang Ina ada kat sini, Ina boleh jadi saksi untuk peristiwa hari ini. Ialah sebab tak lama lagi pun Ina akan jadi sebahagian daripada keluarga kami, kan? Peristiwa apa, Mak? Syafiq, panggil pakcik Baktian naik atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang ni dia datang, dia nak tuntut kasih sayang Syafiq sebagai seorang anak. Mak tak nak kata apa-apa. Terpulang pada Syafiq nak buat keputusan macam mana. Syafiq, bagi peluang pada ayah. Lepas! Syafiq! Sudahlah tu awak. Sabarlah ya. Apa dosa saya, awak? Awak, Allah sedang uji kita semua. Awak sabarlah ya, sayang. Sepatutnya sekarang ni awak kena bersyukur tau. Sebab semua persoalan awak dah terjawab dah pun. Awak dah tahu dah apa yang jadi dekat ayah awak. Tapi kenapa sekarang? Lepas 20 tahun. Ingatkan dia dah mati, Wak. Saya doakan dia selama ini. Rupanya ayah saya hidup lagi. Awak,
Sebab itulah awak kena bagi peluang dekat mak dan ayah awak untuk bagi penjelasan. Dahlah, janganlah marah-marah. Jangan lari macam ni dah. Lepas awak dengar penjelasan, baru awak boleh buat keputusan. Okey? Apa abang nak buat sekarang? Biarlah abang balik dulu, Zah. Buat masa ni, bagilah masa untuk Syafiq sejukkan hati dia dulu. Dan abang nak Sal tahu, pintu hati abang tak pernah tertutup untuk Sal dan Syafiq. Abang balik dulu, Sal. Assalamualaikum. Dia dah balik. Ni dia ada tinggal surat untuk Syafiq. Macam mak cakap sebelum ni, terpulang pada Syafiq nak buat keputusan macam mana. Sama ada Syafiq nak maafkan dia ataupun Syafiq nak terima dia dalam hidup Syafiq. Terpulang. Mak tak nak cerita ke apa yang berlaku antara mak dengan ayah? Mak akan cerita, nak. Tapi Syafiq tahu kan pendirian mak macam mana? Mak dah maafkan semua dosa-dosa ayah dan keluarga dia kerana cerita lama antara kami. Tapi untuk kembali semula menjadi satu keluarga, hati mak dah tawar. Mak sendiri sekarang ni sedang berdoa supaya Allah buka pintu hati mak ni untuk terima dia semula. Maafkan ayah kerana ayah tak ada di sisi Syafiq ketika Syafiq mula-mula masuk sekolah. Ketika Syafiq kecewa diejek kawan-kawan Syafiq. Maafkan ayah kerana tak pernah mengajar Syafiq solat, baca Quran dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maafkan ayah kerana ayah tak ada di sisi Syafiq ketika Syafiq melihat orang-orang lain memeluk dan mencium ayah mereka. Maafkanlah ayah kerana setiap saat, setiap waktu, setiap detik ayah mensia-siakan amanah dan anugerah terindah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah tahu ayah tak layak nak dapat kasih sayang dan kemaafan Syafiq. Cuma inilah yang ayah mampu lakukan setakat ini. Maafkanlah ayah kerana tak berkesempatan mengenali Azrina dengan lebih dekat. Ayah akan terus mengharap dan menanti di sini. Terus mengharap agar ayah dapat tebus semula dosa-dosa ayah pada Syafiq di penghujung sisa hidup ayah ini. Andai terbuka hati Syafiq, berilah peluang pada ayah untuk menumpang sedikit.
sedikit kasih sayang sebelum ayah dijemput pulang. Assalamualaikum, Pak Long. Hello, Syafiq. Korang ke mana ni? Dah berapa hari Pak Long telefon? Tak dapat ni? Kita baru pindah Kedah. Ni, Syafiq dapat kerja tetap dekat sini, dekat UUM. Kenapa tak bagi tahu aku? Korang ni kenapa ni? Nak putuskan hubungan dengan aku pula? Bukannya macam tu. Nanti kita ambil KL juga. Cuma saya nak kena lapu diri cepat dekat sini. Minta maaflah tak bagi tahu. Ni. Perjanjian kita macam mana? Tanah ni. Mak kau dah setuju belum? Mak tak setuju lah, Pak Long. Apalah kita lupakan je hal ni. Lupakan? Hai. Senang banyak kau, Eh, kau dengar sini baik-baik. Macam mana cara pun, aku akan dapat balik hak aku. Tak dapat cara baik, aku buat cara aku sendiri. Kau jangan menyesal, eh? Syafiq, kerja macam mana ini? Okey. Kerja. Oh ya. Memaafkan orang, besar ganjaran dia di sisi Allah. Syafiq tak nak maafkan ayah ke? Kita dah duduk kat Kedah ni dekat 6 bulan, dekat sangat dengan dia. Bagilah dia peluang, Syafiq. Syafiq kena ingat tau. Darah dalam badan Syafiq tu mengalir darah dia. Bukan senang, Mak. Dia tinggalkan kita anak beranak sama ni. Bertahun-tahun tak ada khabar berita. Jangan ingat dia senang nak ambil Syafiq macam tu je. Sakit Syafiq, Mak. Dia teringat balik semua benda dia buat kat kita. Kalau Mak boleh maafkan dia, kenapa Syafiq tak boleh? Jangan nanti bila dia dah tak ada, baru masa tu Syafiq nak cari ayah. Masa tu dah terlambat, Nak. Dengar sini. Dengar nasihat Mak. Betullah apa yang makcik cakap tu. Apa kata awak bagi dia peluang? Awak tak faham apa saya rasa sekarang ni. Awak. Awak tak teringin ke? Nanti bila kita dah kahwin, lepas tu kita ada anak. Anak kita tu akan ada tok daripada kedua-dua belah pihak ibu ayah saya dengan awak. Lengkap. Takkan awak tak nak macam tu? Okey. Lepas tu bila hari raya pula, keluarga kita akan gembira macam keluarga orang lain. Semua orang ada. Ada makcik-pakcik saya, makcik-pakcik awak, mak ayah saya, mak ayah awak. Kalau semudah tu kita nak tafsir kebahagiaan, semua orang boleh bahagia, awak. Janganlah dikenangkan sangat benda yang dah lepas tu, Syafiq. Saya tak pernah dapat semua benda tu.
saya tak pernah rasa. Daripada kecil sampai besar, saya dengan mak saya je. Awak ingat dengan bagi duit semua benda boleh selesai? Ya, saya faham. Tapi sekarang ni, mak awak sendiri yang nakkan hubungan silaturahim antara awak dengan ayah awak terjalin semula. Kita cubalah ya. Okey, hari ini saya nak memperkenalkan staf baru kita, Encik Syafiq, ahli muzik yang akan bantu unit komersial kita dan juga aktiviti pengajaran pembelajaran. Selamat datang Encik Syafiq ke Skimpa UUM. Terima kasih Doktor. Okey, Syafiq akan disela di bawah Encik Ahmad Shah. Dah kenal Encik Ahmad Shah? Dah. Okey, saya nak minta Encik Syafiq bantu gerakkan pelajar kita. Banyakkan aktiviti-aktiviti muzik. Dan satu lagi, saya nak minta Encik Syafiq gubah satu lagu yang boleh naikkan nama pusat pengajian dan universiti. Boleh Syafiq? InsyaAllah saya akan usahakan dengan Encik Mat lah. Syafiq pun bakat, Doktor. Lagu, melodi semua dah ada dah. Okay. InsyaAllah lah, 2-3 hari ini kami ke Kuala Lumpur. Masuk studio untuk rekaman. Bagus, bagus. Tapi pastikan saya dengar dulu lagu tu. Saya juga dengar Encik Syafiq sedang lanjutkan pelajaran secara separuh masa, betul ke? Ya. Bagus, bagus. Tapi pastikan pandai bahagi masa dan dapatkan restu ibu bapa. Dalam bidang ini, bakat saja tak mencukupi. Ilmu tu penting. Boleh Syafiq? Boleh, Doktor. Kau tak bayar, aku bunuh. Senang je, Jalal. Kau tahu aku siapa kan? Aku tahu, aku tahu. Tapi takkanlah nak, tak boleh nak bincang sikit kot. Nak bincang apa lagi? Ha? Okey. Aku bagi kau tempoh sebulan. Kalau kau tak bayar, kau siap sedia untuk mati. Salminya pasatlah. Tak apa. Aku takkan lepaskan korang. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi, makcik. Terima kasih. Mak? Ya. Selamat jadi, Mak. Eh? Mak selama ni jaga Syafiq, percayakan Syafiq. Faham dengan Syafiq. Terima kasih anak-anak mak. Ialah sebab menyambut hari kelahiran mak. Buat mak rasa seronok sangat. Kita tiup kek mak. Kita orang tiup kek mak. Dah padam dah. Padam dah. Ya. Syafiq nak mainkan satu lagu untuk mak. Lagu? Okey. Dengar eh? Andai rembulan tiba.
Awak dah lupa ya? Lupa apa? Syafiq, apa awak janji dengan saya? Awak janji awak nak jumpa dengan ayah awak, kan? Saya minta maaf, saya lupa. Tapi kenapa dia kena ada? Dia awak. Awak ni kita dah banyak kali tau bincang pasal benda ni. Nah. Saya sayangkan awak. Sebab tu saya ada dekat sini dengan awak. Saya nak habiskan masa saya dengan awak. Tapi boleh tak? Tentang satu hal ni jawab. Awak tak payah masuk campur. Oh. Jadi sekarang ni dah ada garis padanlah, ha, antara kita. Benda mana yang awak boleh kongsi, apa yang awak tak boleh kongsi. Kenapa, Syafiq? Saya perlukan seorang suami yang tahu nak hargai pengorbanan orang lain. Saya tahu, memang ayah awak pernah buat dosa. Tapi sekurang-kurangnya, dia cuba untuk laksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang ayah. Syafiq, cubalah awak fikir. Sebagai seorang ayah, dia nak ke buat kesalahan, kesilapan dekat awak, dekat mak awak? Fikirlah, Syafiq. Andai rembulan tidak lagi mampu berjaya. Assalamualaikum, sir. Abang ni, sir. Waalaikumsalam. Abang, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sal, macam mana? Macam mana abang tahu kami ada di sini? Mandan. Sal ingat lagi kan kau bayar abang Mandan. Dia yang beritahu. Kenduri Syafiq bila, Sal? Bulan depan. Buat di mana? Buatlah perempuan je. Belah lelaki saling ingat buat doa selamat. Buat kenduri kecil je, bang. Sal, apa kata kenduri tu buat aja dekat rumah abang? Pasal persiapan semua tu, ya abang yang uruskan. Macam ni, bang. Apa kata bagi Sal balik, Sal bincang, tanya Syafiq tengok macam mana? Yalah. Abang nak beritahu, ayah dah meninggal dunia, Sal. Dah dulu di mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit apa, bang? Stroke. Lepas dia balik KL, dia kena stroke. Lantar juga dalam 6 bulan. Tapi abang ucapkan terima kasih sebab Sal sanggup maafkan kami. Semoga Allah merahmati roh arwah ayah. Amin. Sal nak abang hantarkan Sal balik? Tak apa. Dekat je. Tak apa. Sal, baik-baik ya. Kenapa semua orang senang sangat lupa benda yang dia buat? Kalau ikutkan Syafiq ni, Mak. Syafiq tak nak dah tengok muka dia. Astagfirullahalazim. Syafiq. Mak tak nak Syafiq jadi manusia pembenci. Dendam takkan bawa kita ke mana-mana, nak. Tok Wan baru je meninggal. Buatnya lepas ni, kalau apa-apa jadi dekat ayah macam mana? Mak tak nak Syafiq nanti berputih mata. Mak tak nak. Mak. Okey, Syafiq minta maaf. Syafiq boleh terima ayah balik.
Tapi dengan satu syarat. Apa dia? Mak balik dekat ayah. Kita jadi keluarga balik, Mak. Apa guna kalau Syafiq yang buat semua benda ni tapi Mak tak buat benda yang sama? Mak. Mak. Mak jujur dengan diri Mak. Mak sayang ayah ke tak? Untuk pengetahuan awak, saya dah lama maafkan ayah. Ini semua perancangan kami supaya Mak kembali ke sisi ayah. Bersabar dengan segala derita, ku terima. Sebelum saya ambil keputusan untuk pindah ke sini, saya dah maafkan ayah dan terima ayah semula. Terasa bagai di penjara tanpa bicara. Kami sempat jaga arwah Tok Wan sama-sama. Cuma saya terkilan pada hari pengebumian Tok Wan. Saya tak dapat hadir sebab kena buat recording di KL. Lagu Sumpah tu untuk mengatakan awak. Lirik dia ayah yang tulis. Hasil gabungan kami berdua. Dan seni kata tu ayah tulis untuk Mak. Lirik lagu tu melambangkan cinta ayah kepada Mak. Kita orang namakan lagu itu sebagai sumpah. Sumpah setia ayah kepada Mak yang takkan pudar. Saya tahu kalau Mak tahu yang saya dengan ayah dia baik, Mak tetap akan bohongi diri dia. Dan akan bersendirilah sampai bila. Mak dah setuju nak balik ke ayah. Rancangan kita orang berjaya ni. Tak naklah bang. Sal malulah. Umur-umur macam ni nak naik pelamin nanti kena gelak dengan orang. Kita angkat nikah je lah. Sal. Abang nak lepas kita kahwin nanti. Sal buat pembedahan mata tu. Kenapa bang? Tak boleh ke? Sal dalam keadaan macam ni. Sal, abang yang sebabkan Sal hilang penglihatan. Abang tahu susah untuk Sal besarkan anak seorang diri. Sampai Sal kemalangan waktu nak ke tempat kerja. Segala harta benda yang ada pada abang ni tak ada maknanya, Sal. Kalau abang tak boleh nak tebus segala dosa abang pada Sal. Tapi kos pembedahan tu mahal, abang. Mahal. Abang nak kita sama-sama dapat tengok wajah cucu kita nanti, Sal. Tak adil kalau abang seorang aja dapat tengok muka comel cucu kita tu nanti. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Mak mana? Mak tak ada ni lah. Ya?
Eh, mak ayah dah hantar tadi lepas lah. Mak tak akan keluar petang-petang ni lah. Pelik pula. Dia pergi kedai kot. Dah sampai ke malam dah, tak ada nampak muka dia pun. Tak apa macam ni. Syafiq tunggu kat sana, nanti ayah pergi. Ayah pergi rumah, eh? Ha. Hello. Din dah gila ke apa? Yang mana kita nak cari duit banyak tu? Tapi dia dah cakap dah. Kalau kita tak ikut cakap dia, dia nak bunuh mak. Habis macam mana? Tak apa macam ni. Esok ayah keluarkan semua simpanan ayah. Kita gunting cara baik. Kita bagi dia apa yang dia nak. Jalal! 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 Mana kau, Jalal? Sini! Kau bagi beg tu? Tak. Aku takkan bagi beg ni. Selagi aku tak nampak Salmi, mana dia? Baik. Kau jangan macam-macam, eh? Sini! Mak! Mak! Pak Long! Sal! Pak Long dah gila ke? Syafiq! Panggil dia aku! Nah! Serahkan dia. Jalan. Hei! Mak. Hei! Hei! Ish! Ayah! Ayah! Lelaki. Syafiq dapat anak lelaki. Lelaki, Mak? Mak dah ada cucu. Alhamdulillah. Azrina macam mana? Doktor suruh dia rehat. Mak nak tahu cucu Mak tak? Mesti lah Mak nak tengok. Yang mana satu? Itulah kata-kata ayah. Dia cakap Mak akan dapat balik penglihatan Mak. Mak akan dapat tengok cucu sulung Mak. Alhamdulillah. Mak dah comel Syafiq. Ya. Itu. Allah Akbar. Inilah detik yang paling bahagia dalam hidup ayah. Macam mana kan?
Yalah, mestilah ada jomel. Dia ikut muka Tok Wan dia. Tak. Dia ikut rupa Tok dia. Ikut Tok dia. Allah Akbar. Ya Allah.